anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, good evening everybody. Apa khabar kamu semua? Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, pakcik, makcik, anak-anak muda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat trupa UMNO Barisan Nasional yang terus setia mengikuti Facebook peribadi aku. Apa khabar anda semua? Aku harap kamu semua sihat dah. Tuan-tuan dan puan-puan, aku Jufadli Syed Ahmad. Malam ni malam minggu dan kita banyak siaran hiburan. Ada anugerah bintang paling popular, ada anugerah berita harian popular, ada konsert Gegar Vaganza, ada macam-macam lah. Tapi yang pasti macam semua barang ni boring, aku pun tengok macam pening sudah kepala aku. Jadi bagi memenuhi permintaan followers-followers aku untuk terus buat siaran langsung berkenaan dengan perkembangan skandal pembunuhan yang melibatkan nama Najib Razak, aku perlu menjawab soalan-soalan penting yang dipersoalkan oleh rakyat Malaysia. Apakah kes skandal pembunuhan ini akan dibuka melibatkan nama Najib Razak, nama Rosmah Mansor dan sudah tentu melibatkan nama UMNO Barisan Nasional? Tuan-tuan dan puan-puan, sila tonton sampai habis sebab di hujungnya kita akan membuat satu analisis, satu perbahasan dan satu ramalan. Apakah kesilapan-kesilapan besar yang telah dibuat oleh Najib Razak sehingga beliau tidak menjangkakan bahawa semua skandal pembunuhan yang pernah dibuat oleh beliau dibangkitkan di mahkamah, dibangkitkan oleh media tempatan dan sudah tentu menjadi perbahasan netizen-netizen di media sosial. Dan hari ini aku terus diserang oleh sahabat trupa Najib Razak ya. Tetapi dengan penuh bangganya aku pada malam ini ingin mengumumkan aku masih hidup bebas. Aku masih tidak ditangkap oleh polis di Raja Malaysia. Aku masih tidak disaman oleh Najib Razak malam ni ya. Aku sangat bersemangat malam ni untuk buat siaran langsung kerana tuan-tuan dan puan-puan dengan mikrofon yang ditaja oleh, anggaplah ditaja oleh Datuk Hidah. Tuan-tuan dan puan-puan, mikrofon emas ini akan mengeluarkan segala kata-kata azimat yang akan menyakitkan hati Najib Razak, yang akan menyakitkan hati Rosmah Mansor dan akan menyakitkan semua 3 juta ahli UMNO Barisan Nasional yang akan menonton tanpa mendengar suara aku pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk makluman kamu semua, sebentar tadi Najib Razak masih mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan skandal pembunuhan Ang Tan Tuya, skandal pembunuhan Kevin Morais dan skandal pembunuhan Hussein Najadi. Sangat laku topik ini, tuan-tuan dan puan-puan, di samping orang-orang UMNO sibuk berkenaan dengan isu Dr. Mujahid yang cuba untuk menyemak semula sistem pengoperasian untuk aktiviti kemaksiatan di negara ini. Walau bagaimanapun perkara itu sudah selesai, sekarang yang belum selesai ini nama si Najib Razak ni, nama Rosmah Mansor, nama UMNO BN yang masih terpalit dengan banyak skandal-skandal pembunuhan. Dan aku akan mendedahkan satu kes yang tidak pernah dilaporkan oleh media tempatan. Oh, media alternatif pernah melaporkan tapi tidak viral. Tetapi aku akan ulas kes ni yang mengaitkan dengan konspirasi-konspirasi untuk membunuh beberapa lagi rakyat Malaysia. Dan kamu akan terkejut dengan berita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi dulu dengan kenyataan Najib Razak hari ini. Sebab Najib Razak ada ditanya oleh wartawan, betulkah Najib kau tidak buka siasatan untuk kes Kevin Morais, untuk kes Hussein Najadi, untuk kes Ang Tan Tuya? Lepas tu Najib Razak mengeluarkan kenyataan macam begini. Siapa cakap aku tidak buka kes ni? Weh, nampaknya Najib Razak memang nonton aku punya live Facebook. Semalam, aku antara penganalisis politik yang mengkritik Najib Razak kerana dia tidak membuka kes pendakwaan ke atas skandal pembunuhan Kevin Morais, kes Ang Tan Tuya dan kes Hussein Najadi. Dan ada lagi beberapa kes pembunuhan yang lain. Tetapi 3 nama ini memang secara terang-terangan dikaitkan dengan nama Najib Razak sebab ketiga-tiga ini adalah kes skandal rasuah mega di dalam Malaysia. Jadi skandal pembunuhan saga ini, tuan-tuan dan puan-puan, aku ingin mempertahankan aku punya premis bahawa benar Najib Razak ada kaitan dengan ketiga-tiga nama ini. Kenapa? Pertama,
Najib Razak yang amat aku hormati dan kasihi. Dan semoga Allah mengampunkan semua dosa-dosa kau mencuri dan membunuh orang di negara ini. Datuk Seri Najib Razak, memang betul kau buka kes Kevin Morais, kau buka kes Husin Najadi, kau buka kes Antan Tuya. Tetapi semua pembunuh-pembunuh upahan ini lari dan dilepaskan. Ini adalah masalah kepada kesimpulan keseluruhan kes. Dan kau tidak memahami apa yang dipersoalkan oleh rakyat Malaysia hari ini. Mengapa pembunuh sebenar tidak dihukum bunuh, tidak disuruh datang ke Malaysia? Kenapa mereka semua ini disembunyikan? Ini tidak pernah kau jawab. Kalau betul kau tidak ada kaitan dengan semua skandal pembunuhan ini, kasih keluar semua pembunuh-pembunuh sebenar tu. Suruh si Sirul pulang pergi Malaysia. Ini satu. Kedua, pembunuh yang lari pergi negara China. Penembak, pengupah yang kau upahkan untuk menembak Husin Najadi. Ketiga, kes Kevin Morais. Mana pembunuh sebenarnya ni, Najib Razak? Kalau kamu tidak kasih tunjuk ni, maksudnya kaulah pembunuh sebenar semua kes ni. Betul kan? Sebab itu, apabila kau diasak, digasa oleh wartawan media tempatan, kau digasa oleh aku, kau digasa oleh Lim Kit Siang, kau digasa oleh Kerajaan Pakatan Harapan, kau masih gagal jawab soalan ini sampai malam ini. Weh, 7 hari 7 malam kita kenduri pasal kau punya skandal pembunuhan ni. Apa cerita Najib Razak? Aku sangat bersemangat buat konsert live malam ni. Aku mau berpidato puas-puas. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada orang-orang UMNO BN. Pertama, Najib Razak sampai hari ini masih tidak ada laporan polis yang dibuat ke atas S. Ravi Kumar yang membuat laporan polis kau membayar mereka 3.5 juta untuk mengaku sebagai pembunuh palsu Kevin Morais. And this is the biggest question from the perspective of political science study. Kenapa kau upah pembunuh palsu? Kalau betul kau buka kes ini secara telus, secara transparent, kenapa kau suruh polis menangkap orang yang bukan membunuh Kevin Morais? Ini satu. Kau tidak pernah jawab soalan ini. Memanglah kau buka kes Kevin Morais. Tetapi mengapa bekas peguam negara kau, menurut laporan daripada media antarabangsa, Apandi Ali, orang UMNO ini yang menjadi peguam negara yang kau lantik secara politik. Orang ini membayar wang rasuah kepada keluarga waris Kevin Morais supaya mereka tidak memperbesar-besarkan masalah pembunuhan ini. Ini satu, ini yang kedua. Dua soalan ah. Satu, kenapa kau suruh polis tangkap pembunuh palsu? Di mana kau sembunyikan pembunuh sebenar? Apakah kau pembunuh sebenar? Apakah kau yang tukang upah untuk menyembunyikan pembunuh sebenar? Sejak bila PDRM perlu berfungsi untuk menangkap pembunuh palsu? Sejak bila fungsi pegawai penjara perlu mendengar arahan kau untuk hantar duit 3.5 juta kepada S. Ravi Kumar untuk mengaku sebagai pembunuh palsu? Wartawan tanya lain, netizen tanya lain, rakyat Malaysia tanya lain. Yang kau jawab barang lain. Saya bersedia Kerajaan Pakatan Harapan untuk membuka semua skandal pembunuhan ini. Weh, di zaman kau, sepatutnya kau suruh polis-polis kau, SBSB kau, yang ketika itu kau pegang, termasuk peguam negara kau, Apandi Ali, kau suruh mereka ni buka kes yang betul, bukan buka kes palsu. Dan inilah persoalan dalam korpus ilmu politik yang gagal dijawab oleh kau dan cyber trooper kau, wahai pembunuh. You never answer this kind of controversy question. Kenapa kau buka kes pembunuhan Kevin Morais ni kes palsu, bukan kes sebenar? Ini berkenaan dengan skandal Kevin Morais. Husin Najadi. Kau cakap Husin Najadi punya kes dibicarakan di Mahkamah Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Kau cakap juga kes Kevin Morais dibuka di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan. Najib Razak, come on lah. Semua dunia tahu anak mendiang Husin Najadi membuat laporan pergi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Siasatan pembunuhan bapa dia tidak dilakukan secara adil. Tidak disiasat secara adil. Sampailah pembunuh upahan daripada negara luar, daripada negara Malaysia hilang. Dan kenapa mereka boleh dilepaskan selepas 2 tahun siasatan
bermula tahun 2013 dan 2015 pembunuh tu lari, hilang, dilepaskan begitu sahaja. Ketika itu PDRM kau pegang, mahkamah kau pegang, Jabatan Peguam Negara kau yang pegang. Kau yang mengeluarkan semua arahan-arahan ini dan kau yang membuat plot-plot cerita begini. Tetapi sekarang kau tidak ada kuasa. I want to ask you. Kalau betul kau buka kes Husin Najadi, mengapa anak beliau, Pascal Najadi, membuat aduan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? This is a shame. PDRM dikomplain oleh anak mendiang Husin Najadi. Polis kau tidak menjalankan siasatan dengan baik. Ketika UMNO BN memerintah dan kau tidak menjawab soalan ini secara jelas. Kau jawab atas angin sahaja. Pandai kau mengasih bodoh kami. Kau tidak menjawab soalan ini. Kenapa pembunuh upahan kau tiba-tiba boleh dilepaskan? Kenapa? Supaya pembunuh upahan itu kesnya tidak berkembang. Seperti mana kes Antan Tuya yang akan dibuka semula. Najib Razak, kau cakap pasal kes Antan Tuya tanpa rasa malu. Kau cakap kes Antan Tuya pun dibicarakan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan. Yes, semua dunia tahu. Dan Sirul yang dijatuhkan hukuman mati itu lari pergi Australia. Siapa bayar dia untuk lari pergi Australia? Siapa bagi pasport dia untuk lari pergi Australia? Aku mau tanya dengan kau Najib, bukankah semua ini kerja kau sebab dia lari di zaman pemerintahan UMNO BN? Walau bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir sempat bertanya kabar dengan keluarga Sirul, bertanya kabar dengan Sirul. Datuk Seri Dr. Wan Azizah membuat lawatan rasmi ke Australia bulan lepas. Sempat membincangkan berkenaan dengan kes Sirul yang boleh dibawa pulang semula ke Malaysia untuk membuka semula kes Antan Tuya yang separuh jalan. Kau cakap semua kes ni dibuka. Untuk makluman kau, kes Kevin Morais, kes palsu. Kau buat plot, kau tangkap orang yang palsu. Kes Husin Najadi, pembunuh upahan lari pergi negara luar. Kes ini separuh jalan. Kes Antan Tuya, betul. Sirul dan orang-orang yang bersekongkol tu memang didapati membunuh dan telah dijatuhkan hukuman bunuh mandatori. Tetapi akhirnya orang-orang ini lari. Kes ini boleh dianggap belum lengkap. Dan ada motif politik di zaman UMNO BN memerintah. Dan kau dengan Cybertrooper kau, Rosma Mansur, peguam-peguam kau, parti perompak UMNO ni masih tidak menjawab semua persoalan-persoalan penganalisis politik yang jenius macam aku. Oh, kau cakap ini fitnah, ini berita palsu. Tapi sampai malam ni, kau tanya siapa yang cakap kes ini tidak disiasat? Aku yang cakap Najib. Si Jo Fazli yang mengesahkan perkara ni. Tolong saya betul paham nak bagi tahu dengan si Najib, bapak kepsi bodoh tu. Kau tanya siapa yang persoalkan? Eh, rakyat Malaysia yang bukan ahli UMNO mempersoalkan. Kenapa tiga kes nama ni separuh-separuh jalan dia punya kes? Kau tangkap orang yang tidak betul. Kau ni yang sepatutnya kena tangkap dengan si Rosmah. Kau ni dengan orang-orang UMNO yang sepatutnya diheret ke mahkamah untuk semua skandal pembunuhan. Checkmate. Sebab itu kenapa kami menganggap semua orang yang kau bayar tu, itu sebenarnya yang kau bayar kan? Kau tidak pernah jawab soalan wartawan ni bangang, bodoh. Ya Allah ya Tuanku, ini hari ketujuh aku buat live pasal skandal pembunuhan kau Najib. Dan saya bertrupa kau, bini kau dan peguam kau yang bersekongkol dengan semua skandal pembunuhan ni masih tidak dijawab oleh kau secara konkret, secara konklusif, secara objektif, secara subjektif. Kau masih tidak jawab benda ni. Weh, kau jangan lari topik ya. Aku masih mau cakap pasal skandal pembunuhan kau ni. Hari ini kau jawab siapa cakap kes Kevin Morais, kes Husin Najadi, kes Antan Tuya tidak dibuka di mahkamah. Memanglah kau buka. Kalau buka separuh jalan, aku pun boleh buka bah. Kalau kau mau tangkap pembunuh yang palsu-palsu, aku pun boleh tangkap. Kalau kau mau tangkap orang yang dikambing hitamkan oleh kau, aku pun boleh tangkap. Rakyat pun boleh tangkap, bodoh. Masalah sekarang ni kau ni sebagai bapak pembunuh dalam UMNO ni. Oh, kau cakap silakan Kerajaan Pakatan Harapan buka kes ini sebab kertas siasatan ada dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Kau ulang lagi jawapan ni. Oh, di zaman kau tidak berani. Kau tak berani senaraikan nama kau sebagai antara
pembunuh-pembunuh Aung San Suu Kyi, pembunuh Kevin Moraes, pembunuh Hussein Najdi. Aku mau tanya dengan kau ni, bapak pembunuh. Kau tak berani calonkan nama kau untuk semua kes ni? Kau tak berani untuk serah diri untuk disiasat di balai polis? Aku mau tanya dengan kau ni, Najib penyamun pembunuh.